Nah, oke semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauzi MRK di channel Auton 88. Oke, teman-teman pecinta otomotif. Kali ini bakal kita rilis satu unit lagi, tapi ini memang banyak banget. Ini made in semuanya dari Auton 88 ya. Ini mobil Vios yang sudah kita modifikasi dari berbagai pesanan seluruh Indonesia. Dan nanti juga ini bakal kita rilis satu persatu para apa saja yang dipasang dan harganya berapa. Pokoknya teman-teman stay tune terus di channelnya Auton 88. Jangan lupa like dan subscribe, tekan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Auton 88. Nah, sekarang kita bahas. Ini ada satu unit yang mau kita kirim sore ini ke daerah Samarinda, daerah Kalimantan ya. Ini warna abu-abu dan yang lainnya juga nanti bakal kita review. Sambil perlahan-lahan maju ke depan kameranya karena ini bakal kita tunjukin paket Sultan yang sudah kita restorasi di kami Auton. Ini kita maju ke depan ya. Nanti gua maju sedikit ke sini ya, Sep ya. Oke. Ini pesanannya Om Aris, ini cakep banget. Woi, keren. Kita bahas nih part yang dipasang. Oke, kita maju ke depan karena ini yang akan kita bahas sekarang. Kalau yang lain biarin di belakang aja. Sama yang di sebelah sana juga masih banyak, oke. Nah, ini nanti bakal kita review juga satu persatu, step by step. Yang lagi progress upgrade juga kita masih ada. Per kemarin itu kita ada masuk sekitar 6 unit lagi. Grand total semuanya lagi kita progress 28 unit. Itu pasanan dari berbagai seluruh Indonesia. Ada sebagiannya yang offline yang datang langsung ke lokasi. Ada juga yang beli online dari luar daerah. Oke, akan kita bahas. Ini warna abu-abu, unitnya 2015, sudah full kita restorasi ya. Khususnya untuk di bagian depan, di sini benar-benar semuanya sudah kita rubah total. Dari Vios Gen 3 yang tanpa body kit, yang lampunya masih halogen, ini benar-benar sudah kita modif ya. Ini harganya, grand totalnya, habisnya saya sebutin aja supaya teman-teman tidak penasaran. Nah, jadi ketika teman-teman punya dana, jadi nggak usah bingung lagi untuk memikirkan saya punya uang sekian, dapat mobil apa ya. Kalau ini habisnya semua grand total 128 juta rupiah. 128 juta rupiah. Karena ini kemarin ini tadinya beliau Om Arisnya mau ngambil paket yang 125 ya. 128 ini tambah 2 juta sama itu. Ya kurang lebih ini 130 jutaan lah. 129 juta 500 grand totalnya. Kemarin ini nambah 2 juta rupiah untuk lampu bol froginya berikut dengan triwaynya nanti akan saya tunjukin. Nah, di bagian tampak depan teman-teman dipakai 129.500 sudah kita pasangkan dengan body kit Yaris Hiker. Dan body kit Yaris Hiker ini memang keren banget, banyak banget peminatnya. Dari berbagai body kit yang saya tawarin, kebanyakan banyak banget peminatnya untuk body kit Yaris Hiker ini. Teman-teman bisa lihat yang warna merah juga sama mintanya body kit Yaris Hiker, yang putih yang punya Om Hermannya dari lampu juga sama, yang ini dari Kalimantan lagi juga sama. Rata-rata semuanya minta dipasangkan dengan body kit Yaris Hiker, cuman itunya doang kita pakai Gen 5. Kalau Gen 5 dia harus pakai body kit Gen 5 lagi ya, kita nggak bisa pakai dengan body kit Yaris Hiker. Kalau body kit Yaris Hiker itu memang dia harus yang benar-benar pure yang dari Vios Gen 3. Kalau Gen 4, Gen 5 itu nggak akan masuk untuk dudukan di bagian body kitnya. Nah, kita kasih fog lamp. Nah, di sini nuansanya semuanya kita berikan nuansa masa depan, yaitu lampunya kita kasih berwarna LED LED semua ya untuk di bagian Froji cincinnya. Tapi ini karena mobilnya warna, jadi untuk di bagian cincin dalamnya itu ada sedikit warna-warna kebiru-biruan ya. Kalau warna merah ya sesuai dengan warna bodi mobil, tapi ini dia agak sedikit kebiru-biruan. Jadi keren banget bila kita menyalakan lampu standby di siang hari maupun di malam hari. Ini lampunya benar-benar udah bening banget karena ini sudah kita smoke ya, apa namanya, sudah kita coating lagi ulang ya. Ini 3 Froji kita kasih untuk di bagian headlampnya, dan di sini ada alis runningnya juga. Di bagian samping juga ada alis running. Ini kalau lampu hajarnya dia akan nyala seperti ini. Lampu hajar, lampu alis running dia akan nyala seperti air mengalir. Tapi kalau misalkan dia standby aja, dia warnanya warna LED LED seperti ini kurang lebihnya. Fog lampnya LED LED, derail juga LED LED, dan kemudian dudukan plat nomor juga udah kita pasang. Jadi benar-benar rapi banget untuk di bagian tampak depannya. Dan di bagian atas kap mesinnya di sini sudah kita berikan pemanis, jadi benar-benar kelihatan gahar sangat habis dengan airflow. Biasanya kalau misalkan ada airflow yang seperti ini, orang pasti konsepnya memikirkan ini mesin berkapasitas turbo. Tapi ini enggak, untuk di bagian kap mesinnya hanya sebagai variasi imitasinya saja ya. Kalau misalkan mesinnya tetap masih original ya, 1500 cc. Ini benar-benar pure semuanya bawaan dari pabrikan Toyotanya, enggak ada yang dirubah-rubah untuk di bagian mesinnya. Semuanya masih normal, walaupun kilometernya kalau SPT itu memang agak sedikit tinggi. Tapi teman-teman bisa cek sendirilah untuk kondisi mesin kalau kita jamin semuanya. Karena kalau misalkan mobil yang dirawat oleh PT Bluebird-nya sendiri itu benar-benar terawat banget. Jadi bukan dirawat oleh
perorangan. Jadi dia sudah tersistem semuanya. Jadi setiap mobil keluar kilometernya berapa dan setiap mobil masuk itu kilometernya berapa, dan itu sudah dicatat melalui buy system. Jadi per kilometer berapa harus di tune up. Jadi mobilnya tidak diizinkan keluar sebelum selesai tuntas untuk tune up-nya. Jadi walaupun kilometernya tinggi, ya untuk mesinnya aman ya. Seperti ini sudah kita ganti kayak engine mounting-nya, radiator sudah kita gurah, untuk di bagian mesinnya juga sudah kita gurah dan kita kasih dengan oli dan air radiator yang baru, dan untuk di bagian kaki-kakinya juga sudah kita remajakan. Tentunya semuanya untuk di bagian kelistrikan keseluruhan di bagian mesinnya sudah siap pakai dan siap gas aja. Nah, untuk di bagian peleknya teman-teman, di sini beliau minta pasangkan dengan punyanya HSR ya, HSR Wheels. Jadi keren banget model jari-jari ini dengan motif yang 2024 sekarang ya. Jadi keren banget, dia warnanya warna silver two-tone. Bannya kita kasih dengan yang baru dan peleknya baru, bautnya juga kita pasang dengan baut yang baru tuh. Keren banget ya peleknya. Dan di sini dia ada baut-bautnya tuh. Baut-bautnya dia berwarna chrome. Ini pentilnya juga karena memang bawaan dari baru, jadi pentilnya juga bawaan dari originalnya. Ada merek HSR-nya. Oke. Nah, cap film di bagian depannya di sini sudah kita pasangkan dengan yang 40% sesuai request dari Om Arisnya sendiri. Dan di sini sudah kita pasangkan dengan stiker sesuai request. Namanya di sini ada garis hitam yang satu kecil, satunya besar, dan di sini ada tulisan Tenabe. Keren ya. Dan di sini spionnya sudah kita pasang dengan spion retract. Jadi dia kalau spion retract ketika kita menekan di bagian tombolnya, maka dia akan menutup secara otomatis dan juga terbuka dia secara otomatis. Kalau misalkan bawaan dari aslinya, dia spionnya dia masih manual ya, jadi belum ada sennya. Nah, di sini untuk di bagian sen samping spakbornya sudah kita tutup dan kita kasih dengan airflow mugen. Jadi ini senada banget bagaimana dengan ada di bagian stikernya. Kalau yang warna hitam agak kurang cocok karena dia stikernya ada putih-putihnya. Makanya di sini kita kasih mugen di bagian dalamnya warna hitam dan di bagian luarnya dia warna chrome silver silver. Jadi senada banget dengan peleknya. Keren ya. Nah, bodi kit di bagian samping di sini kita berikan kombinasi. Jadi depannya Yaris Hacker, sampingnya kita kasih dengan Revo 8, di bagian airflow-nya kita kasih berwarna hitam. Ini stikernya cakep banget nih. Ini stikernya memang pure request dari Om Harisnya sendiri ya. Jadi beliau kalau nggak salah waktu itu dia ngambil contoh dari konsep mobil GDM yang Civic Turbo ya, contoh stikernya. Keren juga kalau misalkan kita perpadukan untuk di mobil Vios Gen 3 ini. Oke. Di bagian belakang ya teman-teman, di sini sudah kita pasang dengan strip view dan berikut dengan kaca film. Hanya kalau misalkan 2015-16 dia kan sudah ada del vloggernya untuk di bagian kaca belakangnya kan. Kalau misalkan khusus untuk mobil Vios dia kan nggak ada wipernya untuk di bagian belakang. Jadi dia menggunakan del vloggernya, jadi ketika berembun dan ketika hujan, jadi dia itu untuk di bagian dalam kacanya kan biasanya suka berembun tuh, jadi dia langsung terpecah dengan sendirinya. Dan di sini spoilernya kita pasang punyanya Civic Turbo ya, jadi cakep banget. Jadi ini memang beliau benar-benar tadinya ini konsepnya ngambilnya dari mobil Vios Gen 3 yang warna hijau stabilo yang dulunya pernah kita kirim ke mana, ke Banjarmasin, salah, ke Banjarmasin, ke Medan, ke Padang, sama ke mana lagi, ke Banyuwangi ya, Banyuwangi sama ke Surabaya, yang mobil yang sebelumnya sudah dipesan oleh customer masing-masing. Cuman tadinya beliau mau ngambil yang warna hijau stabilo karena memang warna hijau stabilo kan pasti kita memakan waktu lebih lama ya untuk proses pengecatannya, rubah warna di BPKB dan STNK. Oke, peleknya mudah rata dan body kit di bagian belakangnya di sini kita kasih dengan rem 8 bagaimana sama yang ada di bagian sampingnya. Dan di sini ada DRL-nya juga seperti biasa di bagian slip-slipnya. Di sini kita mainkan di bagian listnya warna abu-abu, di bagian slip-slipnya warna abu-abu, di bagian listnya warna hitam, dan exhaust-nya double muffler, dan di sini dua-duanya aktif kita bikinkan, ada DRL-nya juga. Oke, nah stop lamp-nya di sini teman-teman kita kasih dengan dengan lampu ala-ala mobil BMW ataupun mobil Mercy ya, kurang lebih ya hampir sama seperti inilah karena dia kan ada model garis-garisnya ya. Ada emblem Vios Edit Sportivo dan kemudian ada kamera modul berdasarkan plat nomor. Nah, di sini juga sudah kita pasangkan dengan subwoofer ya. Tunggu di situ kameranya, saya buka bagasi. Nah, teman-teman di sini sudah kita pasangkan juga dengan subwoofer. Jadi suaranya walaupun hanya subwoofer saja tapi suaranya benar-benar jedak-jeduk banget teman-teman ya. Suaranya seperti ini nih. Keren enggak? Ya. Jadi walaupun kecil karena ini kita pasang subwoofer yang bagus, jadi suaranya hampir sama seperti yang biasanya kita pasang dengan yang sound system monoblock. Hanya kalau misalkan sound system monoblock dia kan full, satu bagasi ini hampir penuh semuanya ya. Paling kalau misalkan teman-teman memasukin koper, paling muatnya yang ukuran medium lah. Kalau misalkan ukuran yang besar paling hanya satu koper saja yang masuk. Oke, cakep ya. Nah, ini dia untuk di bagian samping sebelah kirinya sudah kita modifikasi sama bagaimana yang ada di bagian sebelah kanannya juga. Nah, untuk body kitnya di sini kita pasangkan sesuai request dari Om Harisnya yang ada sirip-siripnya yang punyanya Drive 08 Turbo. Sekarang kita lihat di bagian interiornya yuk.
Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di dalam interiornya Vios Limo Gen 3 2015. Dan sini full semua sudah kita restorasi juga untuk di bagian interior. Teman-teman bisa lihat, mulai dari bawahnya sudah kita pasangkan dengan karpet dasar. Ya, kalau misalnya karpet aslinya kan ada yang model Blue Blue yang karpet aslinya, cuma di sini kita kasih lagi dengan karpet dasar dan kita jahit untuk di bagian benangnya supaya dia nggak begitu menonton, kita kasih dengan warna krim ya. Dan joknya di sini full berwarna black, tapi juga supaya tidak begitu menonton untuk di bagian joknya. Loh, buset, ini double-nya udah direkam suara. Karena di sini habis saya konekin ke Bluetooth handphone, jadi dia terkoneksi secara otomatis. Nah, di sini untuk joknya, teman-teman, di sini kita kasih dengan bantal-bantal kecil, tapi bantal-bantal kecilnya berbeda dengan jok yang biasanya kita bikin ya di mobil yang biasanya joknya warna krem ya, warna silver gray. Ini joknya agak sedikit apa namanya? Kotak-kotaknya kita bikin agak sedikit gede-gede tuh, kayak jok-jok mobil Audi. Dan benangnya juga kita kasih di sini berwarna warna krim, dan di sini ada apa namanya list di bagian samping supaya tidak monoton. Berwarna krim juga kita pasangkan tuh di bagian sisi kanan dan juga sisi kiri. Ada konsol boxnya juga kita pasang berwarna hitam. Dan door trimnya di sini full semuanya kita cat berwarna krim. Dan kemudian di sini sudah kita kasih dengan wood panel. Wood panelnya ini dia berwarna kayak serat-serat karbon, tapi dia hitam-hitam ada silver-silvernya. Cakep ya. Nah, double in-nya di sini kita bekali dengan yang 10 in, tentunya dia juga sudah Android. Kalau yang Android ini memang fiturnya itu udah banyak banget, teman-teman bisa buka langsung melalui dari Play Store-nya ya kan. Dari Play Store itu dia sudah memiliki banyak banget fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan dan butuhkan. Oke. Okay? Nah, di sini juga sudah kita kasih dengan three way untuk di bagian sound yang ada di bagian pilarnya di sisi kiri maupun yang ada di sisi kanan, yang menambah untuk di bagian di dalam kabinnya untuk suaranya lebih gahar lagi ya. Ada lampu kolongnya juga, knoppersnya juga udah kita jahit, dan setirnya di sini kita bekali dengan yang setir yang TRD Sportivo. Jadi dia sudah ada tombol untuk membesar mengecilkan volume dan tombol untuk menggeser menu ke kanan ke kiri, dan maupun kita untuk mengclose-nya dan untuk mematikan dan menghidupkan telepon juga sudah ada, tapi dia harus terkoneksi ke bagian Bluetooth yang ada di bagian double ini. Dan di sini untuk di bagian plafon juga sama, full semuanya sudah kita custom, kita berikan senada bagaimana di bagian warna joknya, benangnya ya. Tapi di sini untuk di bagian atapnya keren juga sesuai keinginannya Om Harisnya, dan di sini warna krim dan kita berikan senada. Jadi dia hampir setengahnya kita berikan kombinasi warna krim lah untuk di bagian ke bawahnya. Jadi supaya dia juga nggak monoton, ada warna hitamnya dan ketemu juga dengan di bagian dashboardnya berwarna krim. Cakep ya. Oke, oke, central lock, alarm, port ini juga udah kita pasang, dan di sini juga udah kita lengkapi dengan TV headrest monitor untuk di dua titik jok yang ada di bagian belakangnya. Dan kemudian jok di bagian belakang juga sama, semuanya full sudah kita rosari, kita berikan senada bagaimana di bagian jok depannya. Oke, kita keluar lagi. Nah, teman-teman semuanya, itu dia keseruan kita membahas pesanannya Om Aris dan mobil ini. Langsung kita kirim sore ini melalui ekspedisi tentunya yang ada garansinya. Jadi aman, jadi teman-teman nggak perlu was-was, karena dia mobil yang setiap yang kita kirim ke luar daerah itu mulai penjualan kita dari tahun 2018. Jadi selalu kita menggunakan ekspedisi yang bergaransi. Harganya juga nggak terlalu mahal ya, karena ekspedisi tersebut juga sudah bekerja sama dengan lama. Kalau misalkan saya, kalau dari tip ekspedisi sudah nggak ngambil untung lagi lah. Jadi semuanya pure harganya saya kasih harga benar-benar net yang dari ekspedisinya ya. Nah, ini banyak banget yang lagi kita jajarin, belum selesai semuanya. Ada beberapa unit juga yang lagi kita on progress finishing, kayak warna putih ya, warna putih itu, warna putih ini sama warna merah juga yang lagi kita finishing, termasuk ini juga tinggal kita pasang dengan spoiler. Nah, bagi teman-teman yang berminat, gampang banget ya, tinggal masukkan DP. Kalau misalkan request warna itu masuk ke DP 10 juta rupiah berikut dengan foto KTP untuk SPK pemilik pemesan kendaraan. Nah, bagi teman-teman juga yang berminat, yang punya budget tipis, yang pengen punya mobil yang agak sedikit mewah, kita masih punya unit 2014. Teman-teman tinggal telepon saja langsung, video call langsung juga bisa, langsung lihat dengan unitnya ya. Masukkan DP 10 juta rupiah untuk request warna, tapi kalau untuk unit yang ready, teman-teman cukup DP hanya 5 juta rupiah saja. Nanti unitnya baru kita sortir, kita tune up, lalu baru kita progres naikin upgrade, teman-teman bayar biaya upgrade-nya. Setelah selesai seperti ini, teman-teman baru pelunasan, unitnya kita kirim. Untuk balik nama, untuk harga ongkirnya, semuanya itu ditanggung oleh pemilik pemesan kendaraan. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami. Oh, tanda palapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, otomotif palapan. Mantap, ciao, joss.